Penemuan jasad kakek tewas tersangkut di tepi jurang. Proses evakuasi seorang warga yang terjatuh di tepi sebuah jurang di Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur berjalan dramatis. Tugas gabungan dari Basarnas, BPBD, dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Timur harus bekerja ekstra keras. 1, 2, 3, jasad korban yang mulai membusuk terpaksa ditarik beramai-ramai menggunakan tali lantaran tersangkut akar semak di jurang sedalam sekitar 50 meter. Sebelumnya, PS dikabarkan menghilang sejak 3 hari lalu. Pihak keluarga sudah melakukan pencarian, namun kakek berusia 60 tahun ini tak juga ditemukan. Kebetulan ada 2 warga yang menyusuri tebing sungai untuk mencari burung dan tiba-tiba mencium bau bangkai yang menyengat dari arah dasar tebing. Saat dicari sumbernya, barulah warga mendapati jasad korban dalam posisi tertelungkup tersangkut di bibir tebing. Kebetulan korban ini jatuh, dia tidak ada di dasar sungai, namun menyangkut di semak-semak di sekitar 15 meter dari dasar sungai. Dan jalur untuk menuju ke atas sangat-sangat kecil, sehingga kita harus menggunakan tambang segala macam untuk bisa mengangkat korban ke atas. Sulitnya akses menuju lokasi membuat petugas terpaksa berjalan kaki untuk membawa jasad korban keluar dari lokasi. Korban yang sudah pikun diduga terpeleset jatuh ke dalam jurang dan meninggal dunia di lokasi kejadian.